Siapa yang tak mengenal permainan yang satu ini? Meski sudah jarang dimainkan, terlebih di tengah masyarakat perkotaan, layang-layang sudah jadi bagian keseharian. Permainan yang menggabungkan ketangkasan dan pemanfaatan kekuatan alam ini bahkan sudah jadi budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Tapi mungkin tak ada yang menandingi Asep Irawan dalam hal kecintaan pada layang-layang. Terlahir dari keluarga penggemar layang-layang, hampir 40 tahun sudah Asep menggeluti dunia layang-layang. Berawal dari sekadar kegemaran dan permainan di masa kecil, buat Asep, layang-layang adalah bagian terpenting yang turut mewarnai perjalanan hidupnya. Yang menarik ya, saya senangnya bisa berangkat kemana-mana gratis nih. Bisa tahu ke negara mana, negara Asia atau Eropa, bisa tahu gitu. Cuma sayang kalau sekarang anak-anak itu layang-layang tuh belum kenal benar kalau anak-anak kan. Sayangnya gitu, hilangnya, hilang sama zaman kali ya. Anak-anak sekarang kan senangnya main PS gitu kan. Layang-layang jadi nggak kenalnya, padahal permainan tradisional dari zaman dulu sampai sekarang itu harusnya masih ramai gitu ya dimainin ya. Kecintaan pada layang-layang pula yang mendorong Asep mengabdikan diri di Museum Layang-Layang Indonesia. Sejak tahun 2007, Asep bahkan memberi pelatihan pembuatan layang-layang kepada pengunjung yang berminat. Sebuah bentuk kesetiaan demi sebuah cita-cita. Melestarikan layang-layang sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.